Kenapa? Gimana? Udah sembuh? Ya udah agak lumayan lah, kayak nggak kayak kemarin. Ya kemarin nggak bisa gerak sama sekali total ke tangan. Sekarang udah agak mendingan lah kaki nih, walaupun nggak bisa diangkat. Gak bisa gerak sama sekali? Iya. Bisa dikatakan lumpuh nih? Iya, kalau lumpuh kan gak bisa gerak sama sekali. Ini masih bisa gerak, tapi lutut ini yang sakit. Berdiri gak bisa? Gak bisa. Gara-gara ngelim? Iya. Jadi sampai ketemu di rumahku ya. Sampai ketemu di rumahku ya selanjutnya. Oke, brother, cekidot. Woi, doain aku cepat sembuh, woi, gitu lah. Iya, doain aku cepat sembuh ya. Bang, dia mau sembuh, aku gak kuat, Nek, itu. Kan ada aku. Sama aja. Semangat aku, gitu. Oke, kalian jangan ngelim-ngelim, bilang gitu deh. Hah? Iya. Ya, kok bilang lah itu? Makanya kalian jangan ngelim-ngelim. Assalamualaikum, halo brother-brotherku. Hari ini aku berada di Nongsa, brother-brother. Di Nongsa, tepatnya di Dinas Sosial Kota Batam, brother-brother. Ini bukan mengenai berita yang Dinas Sosial oknum waktu itu ya, bukan. Aku tadi dapat informasi bahwa Ade sekarang dia udah di Dinsos. Kemarin dia kena tangkap sama Dinas Sosial Kota Batam dengan kondisi, belum tahu kita kondisi Ade seperti apa gitu ya. Cuman kita udah komunikasi dengan pihak keluarganya, cuman orang tuanya gak ngangkat telepon. Aku pikir selama ini dia sama orang tuanya gitu, brother-brother. Jadi aku tadi gerak cepat juga sama Bang Hairul ya kan. Kita mau lihat keadaan dia sekarang di Dinas Sosial Kota Batam ini, di tepatnya di Nongsa ya kan. Gimana, brother? Oke. Boleh gerak. Boleh masuk kamera gak nih? Anak, makanya kita coba tanya dulu, izin dulu ya kan. Izin mudah-mudahan dulu. Bisa. Mudah-mudahan ya, bisa. Ketemu Ade dulu deh, bagaimana keadaannya gitu kan. Iya, siap-siap. Ya Allah, aku kaget juga tadi pas adanya, apa tadi? Salah satu brother kita lah ngasih informasi. Abang tahu nggak katanya Ade udah kena tangkap sama Dinas Sosial Kota Batam gitu kan. Jadi aku, dia tadi udah... Oh, abang dapat informasi kan? Dari teman juga ya? Nah, teman juga, maka aku gerak cepat. Abis itu dapat nomor telepon orang Dinas Sosial Kota Batam sini. Udah komunikasi. Yeah. Oke, brother. Siap-siap. Gas kan, men. Bisa nggak ya masuk kamera ya? Kita coba ya, minta izin aja dulu. Oke, ya. Kita stop aja dulu. Stop aja dulu. Stop oke, dulu. Siap. Dinas Sosial Kota Batam. Siap. Brother. Dari dalam brother, sepi kali. Cuman nggak ada orang tadi. Di pintu masuk nggak ada orang. Nah, itu ada. Wah, ada diliatin kita. Matiin dulu ya kali ya. Ya, ini. Matiin dulu, enggak? Oh, kenapa? Sakit dong. Enggak bisa ngangkat kaki, Bang. Hah? Enggak bisa ngangkat kaki, Bang. Kenapa? Memang udah lama. Oh, kenapa? Memang lama, Bang. Kamu lagi, Bang. Oke, brother-brother. Karena tadi kita dilarang, enggak boleh ambil video di Dinsos Nongsa, jadinya kita tunggu sampai malam. Kondisi Ade, astagfirullahaladzim, ya Allah, lumpuh dia, Bray, karena banyak ngelim itu. Gini, kenapa aku gak mau ngasih uang sama Ade? Kalau makan oke, kita makan bareng. Ujung-ujungnya nanti dia ngelim. Itu tengok tuh kondisinya tuh. Gak boleh ambil ya? Boleh, kalau dari sini boleh, coba. Dia lagi makan. Lagi makan ya? Ada keinginan untuk berubah? Ada keinginan untuk sukses di depan? Ya, pengen lah, Pak. Iya. Semua orang pengen sukses, Pak. Dia kondisinya lumpuh dia. Dia nggak bisa apa ya? Berdiri pun susah. Susah berdiri. Jadi ini pihak dari keluarga Ade Sudah datang. Nanti kita nge-vlognya di rumah keluarga Ade aja ya. Aku pun prihatin juga sih nengok sih, ya Allah kasihan. Aduh, gara-gara ngelem sampai lumpuh, bayangin coba. Ya nih, gara-gara ngelem terbakar. Ilusi membakar wajahnya. Ade ngelem lumpuh. Jadi untuk adik-adik, untuk brother-brother semua, untuk para orang tua, ya diperhatiin lah untuk anak-anaknya. Jangan sampai terjerumus gitu kan. Karena modal 10.000 aja bisa buat mabuk gitu. Makanya aku lebih, gimana ya, sering ngecek gitu loh.
Astagfirullahaladzim. Kayak mana brother? Sakit kali hati awak nengok. Sedih bang. Adik kayak ini sedih ya. Bangun pun gak bisa coba. Iya sholat. Gimana? Udah sembuh? Ya udah agak lumayan lah. Kayak gak kayak kemarin. Ya kemarin gak bisa gerak sama sekali total ke tangan. Sekarang udah agak mendingan lah kaki nih walaupun gak bisa diangkat. Gak bisa gerak sama sekali? Iya. Bisa dikatakan lumpuh nih? Iya, kalau lumpuh kan gak bisa gerak sama sekali. Ini masih bisa gerak. Tapi lutut ini yang sakit. Berdiri gak bisa? Gak bisa. Gara-gara ngelem? Iya. Jadi gua bilang sama brother-brother nih, jangan ngelem-ngelem kalian weh bilang. Janganlah kalian. Kok kemarin udah tobat? Kemarin tobat. Gara-gara terpengaruh sama kawan-kawan aja. Kawan-kawan tuh. Hey, gini. Ya, gua aja tinggal sama gua kenapa enggak mau kemarin? Pikir-pikir ya. 2 hari. Enggak mau nyusahin aja, Bang. Alah bacrit. Iya, serius. Kalau udah sembuh normal ikut aku. Iya. Iya. Ya. Kerja. Iya, tapi jangan satu kos sama orang-orang ferry lah. Eh, kenapa? Tak mau ngekos di sana. Oh, beda lagi, beda tempat. Iya, beda tempat aja. Biar orang itu enggak tahu. Saya biasa sendiri. Oh, kamu sendiri? Heeh. Uh-uh. Sendiri ngelim sendiri gitu? Tak lah. Jadi? Mana anda? Ya, makanya kau tengok yang betul. Baik-baik tuh. Yeah. Oke, Bray? Ya, oke. Oke. Gara-gara ngelim sampai lumpuh gitu? Iya. Coba kasih saran untuk brother-brother kita. Ya, jadi kalian ini buat apalah ngelim ya kan? Kalau kalian nggak terpikiran sama sekali. Ini saya ini terpikiran masa lalu. Makanya saya teringat ya kan? Kayaknya saya hayalin yang dulu-dulunya. Saya untuk ini... ngelim itu jadi gue ingat masa lalu? Iya, ingat masa lalu lah. Saya dulunya bisa gak bandel. Sekarang kenapa saya jadi kayak gini? Saya sempat menangis dalam itu. Dalam apa? Ya, dalam ilusi itulah. Makanya gak boleh ngelim lagi deh. Iya. Ya. Kau kemarin, ayo deh, bang beli baju. Oke, tiba-tiba kau menghilang. Ya, kayak mana? Hah? Kalau ada orang-orang itu malas sekali bang, biasa main solo bang, main sendiri. Jadi menjanjikan deh daripada baju baru. Bang nanti kita beli baju oke, kita ganti-ganti, nanti kita beli celana, beli baju, beli sepatu oke. Ngilang dia pak. Lihat lebih modal pada itu. Bukan lah pak. 100 ribu sama 10 ribu, kok pilih 10 ribu yang harga lem? Enggak lah. Hah? Tapi kok makin ganteng deh, bagus kok di sini. Iya, bagus lah. Ya jadi kok di dinsos, di rehab berapa lama? 2 minggu. Pas, iya. Udah lupa lem kan? Hah? Bisa ya kalau enggak? Bisa lah, gara-gara begaul ya, sama kawan-kawan yang kayak gini lah. Olahraga. Ngobrol, iya gitu. Olahraga, senam pagi, sore, main bola. Ya gitu, yang ya. Normal kayak gitu. Iya. Jadi kok kalau ikut aku, kok mau sendiri gitu? Yalah. Mana mau rame-rame. Biar bisa ngelem sendiri. Tak lah, oh, kalau bisa ajak satu orang kawan ya kan yang tak itu ya kan. Jadi adalah kawan ngobrol. Iya, adalah kawan ngobrol biar bisa cari kesibukan lain gitu. Apa pikir kok kemarin ikut bapak murungnya kok di sini? Bingung itu. Ya, kemarin ikut bapak memang. Iya, itu pas kita ketemu di mobil itu. Iya. Kan mobil bapakmu kok iya. Di dalam kan? Terakhir pas aku nunggu bapak aku di belakang rumah makan sederhana, langsung datang Densos. Bapak aku kan lagi nambang itu. Tuh lagi ngelem? Enggak. Jujur ya? Enggak lah. Enggak. Lagi duduk minum aku gelas. Iya. Tapi bagus juga kamu di sini. Iya bagus. Karena pada di sana. Iya. Yeah. Jadi kalau kau udah sembuh nih pesantren nggak macoy? Kalau pesantren sih mana bisa ya, main warnet kalau, apa ya, semua bisa lah mana bisa. Tapi kok mau sama orang yang betul. Kakak kok marah tuh? Katanya mau berubah tadi mau sukses. Ya maulah kak. Oke lah. Jangan lah. Sampai ketemu di rumahku ya. Sampai ketemu di rumahku ya selanjutnya. Oke brother cekidot. Oke, brother-brother, aku sekarang berada di Sengkuang. Di Sengkuang ini ada ke rumah si Ade, tempat rumah si Ade ya. Tadi Ade dari Dinsos Nongsa dibawa sama pihak keluarganya naik mobil, kami tadi naik motor. Ini kami nunggu si Ade nih. Jadi kita sampai duluan, Bang? Sampai duluan kita nunggu dia. Tapi kita masih nunggu nih. Kita antar ke rumahnya.
Wah, ya Allah, kasihan banget ya. Gak bisa jalan, kakinya lumpuh apa gimana ya? Lumpuh, Bang. Berai. Menunggu. Ini kan? Woi, doain aku cepat sembuh, woi, gitu lah. Iya. Doain aku cepat sembuh ya. Bang, yang itu bang, aku nggak kuat nek itu. Kan ada aku. Sama aja. Ya. Semangat aku. Makanya kalian jangan ngelem-ngelem, bilang gitu deh. Hah? Iya. Iya, kok bilang lah itu? Makanya kalian jangan ngelem-ngelem. Bang Irung, pegang bang. Bang Irung, teduh, ada bang, aku mau untuk lu bang. Udah, sini ya. Ade, sakit dia. Gak ada yang peduli. Kalau di kos ini, tangga bisa kan tangga? Tingkat 5 itu? Sekarang gak bisa. Makanya gimana kamu tinggal kos sama abang? Belok kanan, Pak. Ini? Hah. Ade? Oh. Sakit. Gimana? Lurus ke bawah? Iya. Singgah saja ini. Assalamualaikum. Ada bro? Ada. Astagfirullah. Ayah. Apa ayah? Ray. Makanya jangan ngelim-ngelim nih kan contoh si Ade ini sampai kaki enggak bisa gerak. Masuk. Masuk aja kita. Masuk, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, di sini lah kurangnya. Di sini ada Pak Nga. Jadi dia ini ditangkap katanya ceritanya. Masuk aja. Ditangkap, jadi rupanya dibawa. Ya. Jadi dibawalah ke Kapling. Jadi begitu dibawa ke Kapling, tadi ada orang batu besar yang tugas di situ. Dia dapat berita bahwasanya ada keluarganya di batu besar. Ini tak mau dia apa nih, tak mau diatur. Ah, aku udah jadi, capek aku bang atur ini. Jadi saya pergilah ke Kapling tempat apa itu? Dinsos. Ah. Dinsos Nongsa. Jadi tadi hampir juga saya meribut di situ gara-gara dia ini ceritanya Satpol PP ada yang mukul-mukul dia. Berarti itu bukan mau merawat, mau membunuh saya bilang. Nah, jadi saya bilang sama Putra, berapa orang yang mukul? Nah, jadi mungkin ini tidak selesai. Besok saya mau ke sana lagi rencana saya ini. Saya mau tahu yang mukul itu siapa. Namanya siapa tadi? Pak Renaldi. Ah, cuma aku cari besok. Itu bukan mau merawat orang, bukan mau mendidik. Bukan mau membina itu, Pak. Mau membunuh namanya itu. Nah, jadi itulah tujuan saya ke sana. Apakah dipukul ini? Ini, Pak.
dicambuk. Berarti kamu membunuh, kamu memelihara orang. Orang sudah sakit. Kau bandel mungkin. Macam mana kau aja membunuh? Jadi sudah kayak gini di plaza pula. Itu kan namanya membunuh sudah. Lebih baik saya bilang dibunuh kali. Biar kami tahu mayatnya ada di sini. Mamanya ini kan adik saya. Ini bapaknya sini. Iya, iya, betul. Jadi walaupun macam mana, saya bilang sama Peri, kita bawa ke tempat bapaknya dulu. Kemarin sudah saya bilang sama Putra, Putra tinggallah sama Pak Ngaja nak ya, tak usah kemana-mana lagi. Kalau kasih senangnya, dia yang mau sok-sokan orang apa. Cobalah orang tua masih ada, kau dengarlah omongan bapak engkau. Oh, iya, iya, satu-satunya ini bapak engkau, walaupun macam mana ini bapak engkau. Kalau kau mati di jalan, bapak engkau ni yang engkau tahu tak? Kalau kami tak tahu macam mana coba. Nah, cobalah belajar yang baik. Berarti kau sudah 2 minggu di sana, sudah tak ngelem lagi. Sudah 2 minggu kau di sana tak ngelem kan? Gak boleh lagi deh. Nah, itu Pak Engga tak tahu. Jadi kau mulai malam ini dengar cakap orang tua. Ini ada orang tua yang menjerumuskan anaknya. Ini mama engkau, tidak ada ya, walaupun mama tiri. Kalau kau baik, mama tiri itu akan baik sama anaknya. Betul enggak? Nah, jadi Putra, baiklah pelaku, kau berubahlah. Yang merubah diri kita itu, merubah kita itu diri kita sendiri. 100 orang pun nasihat kita. Nasihat yang bapak kasih kan? Iya, Bang. Gini, Pak. Dia sekarang kondisinya kakinya dia agak lemah. Lemah, Pak. Berdiri pun dia nggak bisa nih, Pak, sekarang ini, Pak. Jadi, mudah-mudahan 1-2 hari ini kau bisa berjalan. Jangan pula kau merayap pula. Kabar masih dengan Pak. Jangan lagi nanti kalau kau bisa berjalan, kau merayap. Ini Peri nanti sering mantau kau begini. Iya. Makanya kau udah abang bilang kemarin kau ikut abang deh. Pikir-pikir lu bang 2 hari bang. Nah, jadi Pak. Diatur nih. Aku gimana ya Pak ya? Iya Pak, enggak. Ini sebentar balik udah. Aduh. Ini bapak engkau nih dulu preman tau tak? Kau kira bapak engkau nih bukan preman dulu? Tapi premannya tuh terarah. Bukan ngelem dia. Bapak engkau nih mungkin dia segan dengan abang-abang ipar aja. Coba sama orang lain kau enggak ditonyo bapak engkau. Kau kira bapak engkau ini orang penakut? Jadi kau tuh baiklah dengan bapak. Apa kata orang tua tuh ikutlah betul-betul. Kalau bapak engkau kena masalah kau lah di belakang dia. Tahu enggak? Kami di Batu Besar, lambat tahu. Kemarin tengok sudah tak ada, sudah pergi dia. Ini macam mana ni aku bilang, sudah janji mau tinggal di rumah. Kabur dia Pak. Sudah tak ada, sudah. Saya kira saya isikan minyak, dia nak kemana sebentar. Sudah saya isikan penuh minyak, tahu-tahu dah hilang, tak datang-datang lagi. Pak kacau ni kata saya. Bang Rahman. Ya. Apa, situ aja Pak. Iya. Ya, apa dulu aja? Dalam tinggal sini. Udah lumayan lah. Oh, iya, ini ya. Mati lampunya ya, Pak? Enggak bisa hidup. Tahun. Tak pakai cabai biri aja santai. Yang penting dia ini ada tempat duduk. Ini dah saya pikirkan ini. Tadi adik saya pergi, saya mau ke sana nih, dia ada di kapling katanya. Aduh, atur aja lah saya lagi. Oh, kapling itu dinsos itu maksudnya, Pak? Oh, iya. Tadi di Putar itu, kata dia tadi cakap saya. Saya bilang yang mukul tuh siapa-siapa orangnya. Enak-enak orang sudah mau mati dipukul-pukul. Adik tadi di sana dia nggak mau ngomong bahwa dia pukul. Jadi dia ngomong sama saya pelan-pelan. Bang, bawa lah aku dari sini. Aku dipukul, katanya aku. Pas aku ngomong sama kakak, sama Pak Ngah. Pak Ngah udah marah juga tadi di sana. Kalau sikit lagi lambat pokoknya memang jadi tadi. Tak jadi mungkin ke penjara begini kan. Nah, deh, berubahlah, deh. Malu lah, udah besar kita ngelim-ngelim malu lah. Sering sini ya. Iya, Abang sering kontrol kau. Aku udah sering, Putra, kalau kau tak ada apa di rumah aja tinggal dulu. Ngelim kumpulan aku bilang. Sudahlah, baikkanlah, berubahlah.
kalau kau mati di Nagoya ini, di Jodo ini, kami yang datang, kami ini yang turun. Ambil kau, bunuh kau ini. Tahu enggak? Hah? Bapak engkau. Hah? Ah, jadi pikirlah baik-baik, ingat betul-betul lah. Sayanglah dengan orang tua awak ni, ni mama awak dah ada. Jadi Pak, mamak kandung awak ni. Ni Pak, aku nanya ni Pak. Si adik kenapa dia bisa di Nagoya tidur-tidur di jalan, kenapa enggak tidur di rumah ini? Kemauan siapa sih sebenarnya? Dia sendiri. Adik, coba Abang tanya. Kemauan aku. Kemauanmu sendiri kau tinggal di jalanan? Itu. Tujuanmu tidur di jalanan apa? Waktu menjang mama masih hidup kayak gitu. Betul. Abang tanya lah. Tujuanmu tinggal di jalanan apa? Keluarga ada? Janganlah pengen-pengen tidur di jalan. Jadi mulai logika hari ini dah ajarin pakai mobil. Udah bisa. Aku tunjukkan ini langganan kita, ngantar barangnya ke sini, ambilnya di sini. Iyalah. Maksud aku biar aku ambil. Bapak ajarin gitu. Dia yang bawa yang satu, aku bawa satu lagi kan. Ada kerjaan dia kan, Pak. Apa lagi? Udah enak. Kau pernah kau bilang kayak gitu sama abang, deh? Iya, pernah. Enggak pernah kau bilang sama abang kayak gitu? Enggak pernah. Mana pernah? Capek aku ngajarin dia. Ini bapak aku aja. Deh. Kau udah gede, malu lah, berubahlah. Coba lu. Umur 21 dia nih. 20. Dewasa, deh. Enggak usah ngelim-ngelim lagi lah. Apa cerempi lah. Oke, deh. Ya, tolong nih. Malu lah kita deh, udah gede kita deh. Jadi mulai malam ini, apa kata bapak kau dengar ya? Apa kata mak kau kau dengar, kau usah melawan. Ingat, nanti kalau aku dengar ada begini-begini, tak nggak datang sih. Aku sering ngecek juga nanti Pak. Oh, sering lagi. Yalah. Saya karena nggak tahu di sini belum tinggal, udah lama tak tahu juga. Dia kalau minta jemput susah kemarin jarinya, dia turun naik dia, ini mau belok aku sekali datang aku bilang ini jumpa. Ini mah gak jumpa kalau sekali ya aja tak jumpa ya. Kalau awak dia nelpon, bang jemput aku di PTWR kan? Ketemu di PTWR aku jemput dia, gak pernah di Woeng Wari. Di PTWR aja aku nunggu Pak. Bang jemput aku di PTWR, oke aku jemput. Mana? Kita makan yuk, kita makan. Makanya tadi anak saya ini kan saya bilang adik tinggal sama abang aja, kalau kau daripada di jalan tinggal sama abang. Tunggu bang, pikir-pikir dulu, tunggu 2 hari katanya. Setelah 2 hari ngilang pak. Aku cariin dia keliling, aku cariin dia. Kemarin aku nelfon bapak lagi di pulau katanya kan. Habis itu bapak gak kenal, bapak bilang aku ada janji ya, sama dia. Kalau gak ada namanya memang malas aku ngangkat. Kita memang kemarin bang beli baju bang kita, oke kita ganteng-ganteng nanti. Aku udah janji sama dia, tapi dia menghilang. Rupanya dia ditangkap di dinsos sana. Aku udah keliling. Ada asbak tak? Ada. Mana tadi? Nanti main-main lah ke Batu Besar. Bawa lah istri kau buron, main-main juga ke rumah. Biar. Mak berani gue. Dia kalau kesana. Jumpa mak nggak dia kan? Minta duit. Oh udah. Nanti udah kasih duit, udah hilang dah. Sering juga dia kesana. Bukan tak? Sering dia kesana. Tanya, lain kali jangan buat naas. Pak, jadi aku tanya lah pak. Si Ade ini dia memang udah ini sering lumpuh gitu kakinya pak? Iya, udah 5 kali buat rumah sakit nih. Oh memang sering gini sekarang? Iya. Mama dia ada berapa kali ke bawah. Kayak gitu juga. Bukan gara-gara ngelim itu kan, Pak? Iya, itulah. Saya rasa pengaruh itu juga. Gara itu. Gara-gara sarap. Sarap kata dokterku sarap kena. Jadi, ya tadilah kalau udah sarap kena ya kadang enggak jalan. 5 kali. Elizabeth 2 kali. Budi kemuliaan 3 kali. Berarti 5 kali kau masuk ini? 5 kali. Gak jera-jera kau ngelem. Coba bapak. Ih, ketok lah kau nanti. Coba lah bapak engkau tuh. Setengah mati aku gendong dia dari sini ke atas sendiri. Nah coba, macam mana orang tua itu? Hah?
Berarti dia yang bandel. Sekali ya lah. Dia yang enggak bisa diatur ini. Anda ke sana lah, lempar deh. Siapapun datang sini dengar, kemarin, guys, mantan dia ini. Dengar juga Bapak ya, sama Yani, Yani. Yani. Ah, si Yani. Oh. Yani yang terbakar itu kan? Iya. Iya, dia mantannya katanya sering kemari juga. Heeh. Aku gendong dia ke sana, mobil kumandikan dia. Ini aja yang enggak mau diatur. Kalau orang bilang bapak dia begini itu cerita mati. Itu bohong. Wah, di depan dia ini ngapain pula aku bohong? Aku yang ngurus anak kandung dia, darah daging dia. Juga. Ibarat ya, air di jenjang itu. Anak awak. Iyalah. Ya. Pasti kita mau yang terbaik untuk anak ya. Itu muka dia pun menyamuk bapak dia nih. Iyalah. Anak ada mirip bapaknya. Jadi Pak, maaf Pak, Bapak Medan juga Pak ya? Medan juga Bapak. Iya. Medan baru. Oh, si Bolga. Deh, berubah lah dia ya. Aku kalau kau ngelem aku enggak kawan lagi sama kau, deh. Ini sering mantau ya, dia nengok engkau. Aku betul kalau kau ngelem lagi aku. Kemarin kau bilang udah berubah, oke. Okay. Kalau kau udah berubah kau tinggal di sini. Kau pikir-pikir 2 hari, ingat aku kan? Iya. Tapi kalau kau ini ngelem lagi, oke okay lah kita enggak kawan lah. Jadi besok abang di sini. Iya, aku pasti kontrol kau. Iya. Kalau kau ngelem lagi enggak mau. Ceritanya pakai apa tadi ke sini? Ya, apa tadi? Adik pakai mobil sama ini Pak Ngan. Saya pakai mobil. Pakai mobil. Aku pakai motor. Jadi Bron gitu aja. Saya pamit dulu. Nah, dengar Putra ya, jangan nakal. Kalau kau tak ada duit apa, datang ke Batu Besar bukan tak dikasih duit. Nah, bapak saudara kau di Batu Besar masih ada dua. Oke lah Bron. Iya Bang. Kasih anu lah si Putra nang telepon. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan. Enggak ada sadar toh. Enggak boleh digelagin ae. Benar. Iya. Buat kalau enggak dengar ae. Assalamualaikum. Bang, awak di sini lah, Bang. Ayo, baik. Kamu di sini. Ya, ngobrol lah. Pak, ya. Iya, iya. Yuk, Bang. Di sini ya. Iya. Pak, mana sih ada ini, Pak? Enggak mungkin tetap buru-buru. Kamu kan enggak. Hati-hati, Bang. Ayo. Iya. Mungkin pun ayah kecewa. Kecewa pasti kecewa lah, udah capek ya. Ngurus ya, Kak. Ngurusnya enggak jaganya lagi, begininya lagi udah pening kepala. Kok kenapa sih? Ya suruh. Suruh apa? Ini banyak kali komentarnya. Enggak, Pak. Jadi sengir aku. Kok bisa lepas lah di dina goyang ngelim-ngelim para keluarga ada di sini. Ih, aku gerong kali nih ngoyo lah. Aku udah tahu nih ini Bang Peri kesuma nelpon. Udahlah. Oh, Bapak tahu aku nelpon? Tahu lah. Males dia ngangkat sih memang. Enggak dari kemarin Pak aku nyariin dia. Dia masuk kan jadinya. Halo, ini Peri Pak. Aku bilang enggak kenal Pak, aku bilang. Berarti ini gara-gara ini nih aku pala kali nih ngoyo lah. Pandel kali dia. Udah mandi, Pak? Hai, cinta. Mana? Tadi aku pikir dia enggak. Aku ya, aku bilang ya sama Abang ya. Ada kawan aku juga di situ. Cuman dia bilang gimana kita masukin ke apa aja. Ke pesantren? Iya, enggak. Ini ke... bukan ya? Yang mana yang ginong saya tuh? Al-Fatih itu. Oh. Enggak sampai hati dia juga kan pesantren itu. Jadi, Pak, kemarin aku nanya sama teman bapak, Pak, mana orang tua si Ade? Karena aku minta nomor bapak. Ada orang nyampein enggak? Aku nyari Ade, bilang Ade mana? Kalau Ade nggak tahu orang di situ. Putra ya? Aku kalau di Nagoya mungkin orang tahu. Tempat aku nggak ada yang tahu. Putra aja. Abang capek nyari kau, Ade. Serius? Tahu-tahu kok ada ini brother-brother ngasih tahu. Ade, abang tahu nggak Ade sekarang di dinas sosial Nongsa? Langsung laku ke sana, Pak. Bem. Di Nongsa dibawa. Iya, Nongsa. Pertama di sini dulu kan Lubuk Baja, baru di Batu Haji, di data, baru dibawa ke Densos. Ada Densos sana? Ada, yang dekat jalan baru itu mau ke Kapling. Oke, ya, baik-baik berarti ya. Oh, kemarin itulah palanya kenapa kau enggak mau tinggal sama Bang kemarin itu? Orang apa? Enggak, orang-orang pula yang enggak usah dipikir-pikirin. Yang penting positif aja kita. Gara-gara orang itu aku enggak ada itu. Kalau orang ada abang kok di situ. Mana itu bang sering bawa obeng? Enggak ada. Udah.
kalau sama abang aman, udah abang bilang aman, nggak ada itu yang ganggu-ganggu kau. Kan udah dibilang berkali-kali, jangan main di Nagoya lagi. Enggak, tahu-tahu pergi sebentar dah. Lain ceritanya pokoknya lagi. Pokoknya aku, kalau kau ngelem dia, aku nggak kenal lagi sama kamu. Aku itu aja. Dia semakin hilang kamu. Eh? Ibu mau kerja juga tuh di rumah tuh ada kerjaan tuh. Gak melalak. Yang melalak, kan? Melalak boleh, main boleh, tapi kok jangan lain negatif deh. Malu tadi. Hah? Aku kemarin tuh Pak senang kali Pak, dia udah ganteng, udah bersih, iya, udah gemuk bersih. Dia. Udah gemuk, kepeluk dia. Aku kan ikut hari-hari ikut. Makan terjaga. Minum terjaga. Makan selagi mau sanggup, makan tengah malam, masak makan, makan. Makan lagi, mandi makan lagi, gitu aja tiap malam. Bu, bangun makan, Bu, bangun makan, masak lagi, gitu aja. Iya. Ini. Aduh. Tapi udah okay, gini, gimana? Susah. Cepat sembuh ya, aku sering kontrol kau, iya. Sampai kau normal. Ya, kalau kamu main nanti ke kos, kalau kamu mau ikut abang nanti tidur di kos, boleh. Boleh kan, Pak? Boleh aja. Nah, tapi aku. Kalau ngelem, aku get out kau, keluar. Kalau ngelem-ngelem kau. Si orang itu nampak uang segini, jadikan aja gitu. Janganlah ngomong kayak ngelim, gitu lagi. Enggak kawan aku sama kamu. Nampak aku kalau orang itu, Bang. Mau siapa pun enggak ada itu. Udah enggak ada lagi. Oke? Okay? Iya, nanti lain. Ujungnya. Oke ya. Oke, Bang. Kau sapa-sapa dulu lah, brother-brother kita, biar kita balik nih. Hah? Buat, weh, brother, doakan aku cepat sembuh, bilang. Weh, brother, doakan aku cepat sembuh ya. Biar aku bisa main-main ke kos Bang Ferry. Banyak sama yang lain lah. Nah, jangan kan coba-coba. Kasih nasihat. Kalian coba-coba ngelem, jadi seperti inilah akibatnya. Rasa. Padahal baru dia cerita, kawan aku, kawan kami kena juga, Pak, di Budi Kemuliaan, katanya. Habis itu hilang ya. Menghilang tanpa jejak. Ah, kau tanya dulu berapa biayanya itu. Pak, sekali berobatnya habis berapa, Pak? Ada 500. Lebih. Lebih lah, orang 3 hari 3 malam. Lebih loh, Bang. 2 juta, 3 juta. Ya lebih kurang segitulah. Pak, 5 loh. Kali, 3 kali. Wow. Yeah. Dia sendiri. 5 kali. Pening kepala kan jadinya. Kok ngabisin duit mama sama bapakmu kan deh. Ke rumah sakit kok ngelem-ngelem ke rumah sakit. Hei, tak tahu lagi. Kayak kebanyakan duit ini anak. Oke, okay, Bro? Iya, iya. Terus dulu ya. Pak, baliklah ke Pak ya. Iya, iya, iya. Bu. Terima kasih banyak ya udah diantar ya anakku. Rumah kok ya? Iya. Oke, Bro. Makasih ya. Baliklah kami ya. Iya. Pak, makasih Pak ya. Hati-hati ya. Aku sering kontrol nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.